Atik, cerita Andika dan Atik. Alhamdulillah guys, sekarang aku berada di taman bunga Bougainville. Ini tanaman bunga yang sekitar kurang tahu ya guys ya, nanti wawancara sama pemiliknya ya kalau mau ya guys ya, yang nanam ini berada dekat sama rumah aku guys. Katanya sudah 1 tahun, tapi aku baru tahu kali ini guys kalau di sini itu ada perkebunan bunga beneran guys. Tadinya kan kesini melewatkan guys, dari selama ke rumah aku yang satu ini itu depan rumahnya itu rumah aku ya guys ya, ternyata di sini ini ada tanaman bunga, aku baru tahu guys. Nih guys, bagus banget guys nih. Lala. Kita lihat-lihat dulu ya guys ya, tanaman apa aja yang ditanam sama tetangga aku di depan rumah aku ini guys. Indah-indah banget bunganya guys. Ayo guys. Ini dia guys, pemilik kebunnya. Tuh, lagi menyirami tanamannya guys. Tempatnya indah banget kan guys, bisa kalian lihat nih guys. Bisa kalian lihat kan guys, apa aja yang ditanam di kebun Bougainville ini ya guys ya. Nih cantik banget kan guys, putih banget nih guys bunganya nih. Putih ke kuning-kuningan gitu ya guys ya. Ini warna pink, macam-macam kan guys, dan cantik-cantik yang jelas. Bisa kalian lihat juga dengan jelas ya guys ya, tanaman Bougainville warna apa saja yang di sini guys. Yang jelas macam-macam banget guys nih. Warna putih, tadi pink tuh, sebelah pink juga ya guys ya. Kalau ini warna ungu ya guys ya nih. Selain warna-warni Bougainville di sini ini ya guys ya, bisa kalian lihat ya guys ya, juga tersedia manipulasi pohon Bougainville ya guys ya. Mungkin ini salah satu pohon Bougainville yang akan dibuat manipulasi ya guys ya. Ini seperti ini, bisa lihat ya guys ya. Dan inilah dia guys, pohon Bougainville yang sudah manipulasi ya guys ya. Ada warna putih, ungu, pink, tuh 3 macam guys, cantik kan guys. Kalau ini tanaman Bougainville yang daunnya besar-besar ya guys ya. Besar-besar kan guys. Lihat guys, jadi lihat kan, setiap tanaman beda ya guys. Kalau ini Bougainville yang mencuri hati aku guys, ingin banget aku bawa pulang loh guys, cantik banget kan guys. Ini 2 warna ya guys ya. Berapa ya, 4 warna guys. Kalau ini Bougainville Bambino Baby Edition. Selain tanaman bunga-bunga Bougainville,
kecil. Di sini juga tersedia bunga-bunga tanaman yang lainnya ya guys. Kalau ini jahe bulung guys namanya. Warna pohonnya warnanya ungu ya guys. Bisa kalian lihat ya guys. Ini tanaman yang lainnya guys. Ini juga bermanfaat ya guys ya. Nih tanamannya segar, indah, berseri, cantik-cantik nih guys. Ini jeruk purut ya guys. Alhamdulillah aku di rumah sudah punya dan aku mau beli lagi. Kalau di sebelah sini untuk penanaman tunas baru guys. Juga menyediakan pupuk kompos ya guys. Pokoknya di sini tanaman apa aja ada guys. Yang jelas di sini menyediakan tanaman-tanaman buah-buahan dan bunga ya guys ya. Manfaatnya yang jelas tahu sendiri kan. Bumbu-bumbu dapur juga ada kan tadi juga ya guys ya. Ini bibit baru kemboja ya guys. Nah kalau kalian harus punya ini nih guys, lidah mertua ya guys. Dan kalau ini tanaman tanduk rusa. Macam kan guys tanaman yang ada di sini. Kalau ini pakis haji guys nih. Dan kalau ini tanaman anggrek guys. Lihat guys tanduk rusanya menantang ya guys ya. Selalu menempel tuh di pohon jambu. Tanduk rusanya tuh belakangnya ada bunga-bunga dan sebelahnya itu jalan. Sebelahnya itu jalan itu rumah aku ya guys ya. Tuh tinggal menyeberang terus melihat tanaman cantik. Oke guys, inilah manfaat yang selama ini aku selalu mengasih tahu untuk kalian tanaman yang bermanfaat di rumah. Bukan hanya ternyata bukan hanya sayuran atau buah-buahan yang bisa kita konsumsi kebetulan kita di dapur, tapi ini juga benar-benar bermanfaat untuk lingkungan kita supaya indah, berseri, cantik dan segar terutama ya guys ya. Menjaga lingkungan, menjaga bumi ini dari bencana alam, mungkin seperti hujan turun, banjir seperti itu ya guys ya. Benar-benar bermanfaat, indah banget kan guys nih. Banyak tanaman di sini apa aja seperti yang sudah kalian lihat ya guys ya, cantik-cantik dan indah banget. Bukan di sini sebenarnya bukan hanya bunga ya guys ya yang ditanam, tapi juga ada tadi seperti yang kalian sudah lihat tadi. Selain ada pohon kebutuhan kita di depan juga ada selain bunga-bunga itu seperti bumbu-bumbu. Terus juga ada pohon buah-buahan. Di sini disediakan ya guys ya. Ini benar-benar cantik banget. Aku sendiri pingin banget menanam bunga, tapi karena rumah aku yang sekarang aku tempati itu susah sekali. Jadi hanya menanam tanaman yang aku butuhkan di dapur. Mungkin kalau udah pindah di sini ya guys ya, baru aku tanam seperti ini. Cantik banget kan guys ya? Nih. Oke guys, terima kasih selalu setia dengan channel YouTube-ku Cantik Cerita Andika dan Atik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.